Masya Allah. Udah gak sabar, ini beneran enak. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai nih, udah jadi. Ini lontongnya tuh setengah. Terus ini ayam kecapnya saya ambil yang kecil, dan ini rendangnya. Ini menu lebaran tahun 2024 nya Mama Miku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Oke minasan, kita langsung makan aja nih kerupuk sisa bekas tadi pagi sarapan lontong sayur. Jadi kenapa saya bikin vlog makan lontong sayur di hari lebaran, karena saya mau share ke teman-teman Minasang yang ada di Jepang. Misalkan Minasang pengen makan lontong sayur, ini sih rekomend banget ya, di apa namanya tuh, Oishi Minang namanya. Masya Allah, udah gak sabar, ini beneran enak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi tuh berasa gurih dari apa, kelapa gitu, kayak yang udah ditumbuk gitu Minasan. Bismillahirrahmanirrahim. Emang tuh pedes. Miku gak bisa makan. Pedes. Miku rendang tak beru? Kis kete. Karan? Karan? Kore rendang. Ini pedes. Beneran pedes. Jadi sama Miku mah gak bisa makan. Cuma menurut pribadi, saya pribadi ya maksudnya, si lontong sayurnya itu kuahnya tuh kurang. Ini kalau nggak ditambah air, benar-benar nyemek banget. Ini aja udah nyemek tuh. Mama. Nggak, memang kental sih kuahnya dia. Kuning mustard lagi. Kuning mustard. Lagi kuning mustard. Cing no way. Cing no way. Minasan, nyobain ayamnya. Gak bisa. Gak bisa. Tuh. Ini bawang gorengnya buat mama aja. Ini bawang gorengnya bukan bawang goreng merah. Dia bawang goreng ini Bombay gitu Minasan. Tapi tetap enak. Mau nyoba ini ayam kecapnya. Kayaknya ini bonusnya kali ya, karena tadi isinya tuh kan ada dua potong besar-besar gitu. Jadi saya nyobain dulu ini yang kecil rasanya bagaimana. Ayam kecap. Nah. Ayam kecapnya juga enak, tapi
sedikit manis karena saya sama masakan manis kurang begitu suka, tapi ini enak. Lontong sayurnya sih gurih Minasa. Kalau lontong sayurnya ya tip apa? Tipikal saya lah gitu, cocok sama lidah saya. Tapi kalau yang ayam kecapnya enak, tapi saya kurang suka. Terus saya mau nyoba rendangnya. Ada kayak kacang merahnya gitu. Nyoba ya. Nih. Rendang. Tahu. Gohang. Gohang tabedo. Gohang untuk tabedo. Pedas. Pedas. Iya pedas masakan Padang. Mau gitu. Itu Ocha, mikunya Ocha, mai, iriguji, irigu. Gengka. Rendangnya. Rendangnya bumbunya benar-benar medok. Berasa rempahnya. Dagingnya juga gampang di ini dipotek gitu. Enggak keras. Coba yang besar ya. Pakai tangan biar kalian lihat sendiri kalau dagingnya tuh bener-bener nggak keras tuh. Tuh. Rendangnya juga endul, enak banget. Padang banget gitu rendangnya tuh, bener-bener Padang. Lanjut Minasan ke lontong sayur. Masya Allah, enak banget. Oh iya, untuk lontong sayurnya itu isinya wortel. Ada tetelan. Terus nangka, sayur nangka. Tadi saya tuh lihat ada pete gitu. Mana ya? Karena saya lihat ada pete tadi. Kemarin waktu pas saya pulang ke Indonesia pun saya makan pete. Enggak sih, enggak kalau nggak salah tuh. Lagi nggak musim ya. Oh ini bukan pete Minasang, ternyata bijinya dari ini sayur nangka. Dikirain pete, Masya Allah. Kalau ada petenya lebih mantap kali ya. Biji udah enak, sama pete ya makin mantap.
Alhamdulillah Minasan sudah selesai. Bersih banget, sudah habis. Dan ini nama warungnya, nama yang jualnya Oishi Minang. Nanti saya cantumkan untuk ininya apa? Facebooknya, IG-nya sama sih, namanya IG sama Facebooknya itu Oishi Minang. Kelihatan nggak ya? Jadi ini enak, rekomendasi. Menurut saya pribadi ya, untuk rendangnya enak, untuk lontong sayurnya juga enak. Tapi untuk ayam kecapnya itu saya kurang suka karena agak sedikit manis ya. Mungkin buat teman-teman atau Minasang yang suka masakan manis mungkin cocok gitu. Rasanya sih memang enak, tapi buat saya tuh kurang cocok gitu Minasang. Jadi untuk vlog kali ini itu aja, makan ketupat sayur, rendang sama ayam kecap di hari raya. Terima kasih banyak ya Minasang sekali lagi. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri. Terima kasih banyak Minasang sekali lagi. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Bye bye.